Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Gilang di channel Gilang 751. Oke, setiap hari Minggu saya akan mengupload tutorial, tapi setiap hari Kamis saya akan upload video yang random ya, video apa saja gitu yang sekiranya pantas diupload di YouTube. Dan di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara menipu teman kalian dengan membuat portal palsu ya. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di judul itu ya. Oke teman-teman, ya ini masih malam ya, kita akan mengubah waktunya. Jurus pengubah waktu. Dan tara, waktunya ini sudah berubah ya. Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke, caranya kalian harus sediain 3 alat ini. Spawn Creeper, Block of Diamond, dan Flash Potion of Invisibility. Oke, cara buatnya kalian harus taruh Block of Diamond ini seperti layaknya portal di end ya. Begitu. Nah, misalkan saya akan begini ya, akan saya bikin begini. Yang penting posisinya itu sama seperti portal di end ya. Nah, gitu. Nah, misalkan saya pakai kayak gini nah. Oke, ini akan dipercepat ya. Jika sudah jadi seperti ini teman-teman, kalian tinggal, oh iya, ini harus ditinggiin dulu ya teman-teman. Jadi ini 2 tingkat ya, 2 blok ya. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah 2 blok seperti ini, kalian tinggal tambahin 2 blok yang kayak gini aja. Oh, jangan tinggi-tinggi, 2 blok aja ya, 2 blok. Nah, terus kalian, ini hanya untuk spawn creepernya saja ya. Nah, itu. Nah, kalian tinggal spawn creepernya sebanyak-banyaknya ya, ini juga akan dipercepat lah. Waduh, ini ada yang nyangkul di sini lagi teman-teman. Sana-sana kamu sana. Nah, gitu dong. Teman-teman, jika sudah kayak gini, kalian tinggal waduh. Ngelag gini. Oh, enggak. Kalian tinggal buat aja ini layaknya seperti portal ya. Oke, mungkin saya buat kalian hias aja sendiri ya. Saya hiasnya di sini pakai beacon. Nah, di sini saya kasih beacon ini untuk hiasannya agar nampak seperti portal asli ya. Nah, jika sudah begini ya, kalian hias-hiasin aja ya seperti layaknya portalnya untuk nipu teman kalian itu ya. Oke, ini akan dipercepat ya. Hiasannya seterah kalian aja ya teman-teman, kalau saya pakainya yang kayak gini ya. Oke teman-teman, jangan kira ini udah selesai ya. Waduh, karena masa creeper doang kayak gini jadi portalnya hijau kayak gini? Bukan teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang komen, masa itu portal cuma kayak gitu dah. Waduh. Dan kalian butuh ini ya, channel link intense book ya, channel link ini ya. Dan kalian juga butuh anvil ya teman-teman. Kalian juga butuh trident ya, trident ini untuk digabungkan bersama ancient book channeling ini ya. Dan caranya kalian tinggal taruh aja anvil, lalu kalian gabungkan trident dan ancient book itu ya. Nah, jika sudah begitu akan jadi trident yang akan bisa mengeluarkan petir ya. Ya, dan kita coba dulu trident yang seperti ini untuk mengeluarkan petir di saat hujan petir ya. Nah, caranya kita cek dulu ya, langsung ke hujan petir thunderstorm. Nah, lalu kita tembakan ke ini, ke creepernya, dan tara, dia jadi punya kayak itu ya, pelindung itu. Nah, kalian langsung kasih Splash Potion of Invisibility. Nah, jadi nggak kelihatan. Dan
jadi seperti portal asli teman-teman. Oke, kita cek dulu. Jadi terang ya. Nah, ini jadi seperti portal ya teman-teman. Ini bisa untuk nipet teman kalian. Wih, 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 ini ada portal baru nih, ada portal baru. Ah, bohongin, mau aja lu. Nah, ini teman-teman, begini ini baru namanya udah jadi ya. Tapi ini bukan portal asli ya, sudah dibilang dari judul videonya juga ini bukan portal asli. Ini enggak bisa dimasukin sama sekali. Ini cuma creeper yang di invisibility dengan potion ini ya, dengan potion splash potion of invisibility. Dan creepernya itu yang harus mempunyai udah mempunyai pelindung ya. Lindung dari petir gitu, pas kena petir itu creeper itu akan jadi kayak gini teman-teman ya. Ya caranya seperti yang tadi itu ya teman-teman. Oke, segini dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman kalian juga tertipu dengan tutorial saya ini. Jangan lupa klik subscribe dan like supaya orang lain juga bisa tahu video-video bermanfaat dan menarik dari channel ini. Dan ini kenapa tiba-tiba hujan deh. Waduh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.